subscriber. Jangan lupa Mas, subscriber biar berlanjut acara ini di YouTube kami. Oke. Jangan lupa juga di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dias di mana saja berada. Salam jumpa di kesempatan malam hari ini. Salam bahagia buat semuanya. Tentunya salam kompak dan mudah-mudahan masih tetap diberikan kesehatan, lancar rezeki. Semua happy. Oke. Pada kesempatan ini tentunya saya pengin mereview. Sebelum mereview saya pengin tertawa ini. Ceritanya kemarin saya beli sesuatu di Lazada. Wow. Nah, saya beli ini, teman. Beli dari toko Star Prime. Di sini ada promosinya, ada enggak beli nyesel, serba 10.000 dapat hadiah utama handphone 11 Pro katanya. Wow. Harga 10.000. Saking penasarannya saya beli. Oke. Tentunya barangnya sudah sampai dan kita simak reviewnya, video reviewnya ya. Oke, teman-teman, lanjut ya, kita mereview ya ceritanya. Ceritanya saya ikut beli undian seharga 10.000 tapi nyampe di rumah itu kan karena plus ongkir ya. Jadi total semuanya itu 33.000. Dan dapatnya ini, saya enggak tahu tipe undiannya seperti apa. Terus apakah di sana itu ada undiannya, terus nanti saya dikirim paket ulang apa gimana ya. Oke, ini ya, kita coba langsung bongkar saja. Apa ini? Ini yang tadi katanya saya dapat, siapa tahu hadiah utamanya kan. Hadiah utamanya itu 11 Pro ya. Handphone 11 Pro. Tapi kalau saat ini kita dapat apa ini? Kok plastik? Ini jangan-jangan plastik, teman. Oke. Pelan-pelan dibuka. Pelan-pelan dibuka. Oh, apa ini? Ya ampun, ya ini 11 Pro-nya ini. Lemek itu. Ya ampun. Ini jadi kelendek sih. Ini ternyata ditaruh di belakang HP. Nah, ini dia. Oke, yang mau ketawa silakan ketawa. Tinggalkan komen, terima kasih. Oke, inilah kita ikut undian handphone 11 Pro ya, dapatnya cuman yang ada di belakang HP ini tempelan. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.